Oh, pemirsa, ternyata kita lewat belakang. Ini dapur, Pak. Dapur. Nah, dapur. Astagfirullah. Ini residuannya saya tangkap seperti ada berdarah-darah ya. Jadi korban aja, jadi korban nih, Mas. Jadi korban nih. Terus ada sosok anak kecil ya. Nangis, dia nangis. Nangis. Ada yang bunyi di sini nih tadi. Ada suara, pemirsa? Suara. Suara tadi itu ternyata langsung terbang ke sana. Cuma gini kayak gini ya. Wah, gitu langsung kayak marah-marah tadi pas kita datang ke sini. Bener. Langsung ke atas. Terbang-terbang gitu. Ini ada siluman juga di sini kan soalnya ini. Oh, ini bertaring di sini nih. Pojokan sini tadi. Pemirsa, ini saya tangkap didominasi dengan banyak ini pendatang ya, tapi seperti ini Mas, bukan penghuni sini ya, bukan dominasinya. Iya, artinya sosok-sosok alter itu lebih banyak dari luar. Ketarik Mas. Oh, di belakang Mas. Ini di belakang banyak gangguan sih, malu-malu juga mulai datang. Ini sepertinya nggak kuat, saya kita berdua sini harus ini aja nih, kita apa mediasi aja biar tahu nih penyebabnya seperti apa Mas Amat. Iya. Kita tarik dulu ke depan kalau soalnya. Tarik dulu aja, tarik dulu. Ini ada banyak makhluk sih, kita ambil satu aja karena di sini banyak. Tarik aja ke depan, tarik ke depan. Ayo, ayo. Masuk. Ini langsung enteng saya pemirsa ketika sosok tadi masuk ke Mas Amat. Pemirsa, karena energi yang masuk ke dalam tubuh Amat sangat kuat sehingga Amat tidak bisa mengendalikan dirinya. Siapa namanya? Namanya siapa? Ada penghuni di sini? Berapa tahun di sini? Berapa tahun? 1000 tahun, pemirsa. Masya Allah. Ini sosok penghuni yang memang seperti didemit, yang didemit asli sini ya. Asli Lombok, didemit asli Lombok ya. Banyak hantu. Iya, saya tahu. Anda tahu dengan seorang perempuan yang pernah meninggal di sini. Kenapa itu? Kenapa? Ganggu. Anda yang memakan? Bukan. Ki, saya tanya Ki. Yang jadi korban di sini, istrinya penghuni di sini. Karena apa jadi penyebab Anda amat teman-temannya untuk menjadi korban mereka? Kenapa? Karena yang memberikan pesugihan. Tidak ada lagi memberikan kami sisaan. Dijadikan seperti apa pesugihannya? Waktu itu gadis. Setiap tahun sekali. Setiap bulan purnama gitu. Bukan, bebas saja. Sudah berapa target yang ada? Ada di target berapa korban? 1000. Kau berikan. Termasuknya yang ada di sini itu? Bukan. Bukan, di
dia bukan gadis. Oh, bukan. Beda, berarti tujuannya beda ya sama tadi ya. Yang di sumur tadi ya. Oke, Ki. Sekarang keluar ya. Nah, dunia masing-masing ya. Jangan ganggu lagi ya. Oke, pemirsa, ini Dodo sosok demit asli Lombok yang memang wajahnya sangat-sangat sekali, sangat luar biasa. Ini hancur semua mukanya. Keluar, kekerut. Turun. Omo turun. Eh? Apa? Oh, loncat. Jangan, Tan. Jangan. Keluar dulu ya. Ah. Keluar. Mas Ahmad, iya, bisa cerita tadi ketika sosok itu masuk ke rumah Mas Ahmad? Ya, kalau yang saya lihat sih sosok tadi, kalau saya lihat, jadi sebelum ada bangunan ini, sebelum ini masih belum ada pabrik segala macam, ada sempat salah satu toko yang melakukan pesugihan di sini, sekitaran sini, kalau saya. Oh. Dia kalau saya diminta untuk 1000 gadis, kalau saya. Ini karena mungkin terlalu berat akhirnya, yeah. Cuman kesampaian sampai sekitar 7 katanya. Nah, jadi pada saat dibangun ini dia masih kayak tetap si makhluk-makhluk ini kan banyak, ada pasukannya sampai ribuan ya kan. Jadi mereka masih tetap mengharapkan tumbalnya mana, katanya dijanjikan 1000 tapi tidak ada. Jadi sehingga mungkin kawasan pabrik ini dan yang ada di sekitaran sini pasti diganggu oleh sosok-sosok dengan pasukan yang banyak itu kan. Yeah. Jadi mungkin saya lihat juga ada salah satu korban perempuan di sini kan, soalnya yang meninggal karena rasa takutnya itu, karena ketika memang mereka datang itu banyak dan memang seperti ini tuh seperti kayak roboh gitu, kayak mau gitu. Nah ya kan, soalnya jadi mungkin kan si makhluk-makhluk yang ada di sana banyak sekali minta korban 1000 tapi karena cuma dikasih 7 jadi sehingga mengganggu di kawasan ini tuh banyak banget. Tiba-tiba saja Soleh Pati mendapat serangan energi dari kompleks pabrik kapas ini. Serangan apa lagi yang menyerang Soleh Pati? Ini tadi dari belakang makhluk-makhluk yang datang pada ngumpul di sini semua, dan ini salah satu titik yang kuat yang ada di sini. Ini makhluk-makhluk astral di sini banyak ngumpul di sini di atas semua. Ada apa nih? Ini mas, tadi di belakang banyak makhluk yang menyerang ke sini. Nah, bisa misal toko jalan-jalan dimanapun ada dan dunia nyata mungkin di alam semesta yang indah ini. Ini sepertinya Kang Selepati dan Ahmad ini energinya itu mengarahkan ke sini, Mbak Nida. Pemirsa pasti penasaran energi apa dan visualnya nanti seperti apa yang mengarahkan Kang Selepati melukis di atas pohon. Sampai saya dan Mbak Rida serta Mbak Tiara ini berbondong-bondong di sana. Terus, bisa tukul. Jalan. Makin berhenti.